saudara-saudaraku dan sobat-sobatku semuanya dimanapun berada, baik di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Salam sehat untuk semuanya, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang jalan dan wisata. Yuk ikuti di channel kami Jalawis, tapi jangan lupa like, subscribe dan komennya. Terima kasih, tak tunggu lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, kami sekarang berada di Gunung apa ini ya? Pedhot. Ya, ini sobatku, keadaan yang terkini ini kita kebetulan ya. Ini di sore hari jam 4.37 menit ya, sobatku. Jalannya rusak banget ini sobat, harus pelan-pelan. Ini kiri kanan ini, kalau orang jalan mengatakan alas sih kira, alas sih koyok ini rek, lek bengi lak yo medeni ini. Kiri kanan kano opo-opo, yo kano omah, yo kano es opo yo, paling lek bengi ono e paling ketek. Ya terus orang hutan itu ya, mungkin babi hutan ya katanya ini ya, cucu saya babi ya tanya, babi hutan bukan babi ngepet. Udah babi ngepet biasanya cari uang, mepet-mepet di tembok langsung bawa uang gitu. Wih, Gunung Pedhot itu seperti ini sobat. Jalannya luar biasa nih, tadi barusan hujan ini. Ya, mudah-mudahan tidak nemui jalan yang apa ekstrim bener ya. Yang tapi kita masih bisa kita lalui walaupun jalannya rusak, tapi kita pelan. Jadi jalan saya tak lihat ini hanya 10 per kilometer jam. Ya, nanti kayak sebulan terlulululululul. Ini kita akan naik sobat ya, tanjakan sobat. Ini bukan hanya Gunung Bromo aja pak, anu sobat ya, ini sekarang di Gunung Pedhot. Wih sangar ini sobat. Iya. Nggak tahu kenapa kok dinamakan Gunung Pedhot ya sobat ya. Kayak ini yang di sana antara sini tadi kan juga apa namanya ada gunung, seperti gunung terus menurun sedikit, terus di sana juga ada kenaikan. Mungkin yang dikatakan Gunung Pedhot seperti itu ya, Pedhot gunungnya ya. Wih, ini naik lagi ke Gunung Pedhot. Yes. Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Kembar. Nah, ini sekarang Gunung Pedhot seperti ini coba. Yes. Wah, ini ketemu dengan sepeda motor berdua ini. Ini saling mengenal tadi ya, sapa-sapaan. Asik-asik ini ya. Nah, ini tempat apa namanya, rest area mungkin ya. Nah, ini sebelah kanan ini mungkin bisa masuk, itu ada pondok ya. Ini juga ada truk pengisian isi air ya. Belah kanan ini sobat ya. Ini sedang istirahat. Mantul. Wah, dengan kecepatan 30 km per jam. Sobatku juga jarang menjumpai ya lokasi seperti ini ya.
apalagi orang kota itu biasanya hanya taunya mall dan mall ya. Ini saya tunjukkan makanya supaya tidak ketinggalan ya, di tempat-tempat pegunungan maupun pedesaan ya atau perkampungan, ikuti terus di channel kami Jalwis ya. Tapi ya gitu, jangan lupa like, subscribe, share dan komennya gratis sobat, tenang aja ya. Apa? Notifikasi. Oke. Itu sebelah kiri ini baru kelihatan nampak ya, ada pohon apa namanya? Siwalan ya, yang dihasilkan oleh legen itu ya, sebelah kiri itu sobat. Ini sebelah kanan ini adalah tempat ini ya, apanya, sarang burung walet ya, sebelah kanan ini kelihatan sobat ya, sarang burung walet. Wih, sebelah kiri sobat itu banyak pohon siwalannya ya. Tuh itu sobat ya, kelihatan kan. Itu ya, ada Makni sedang membersihkan sapu-sapu. Makni menonton kita jalan sobat. Ini sebenarnya lagi panen jagungnya, sudah waktunya dipanen ya, sudah tua ya. Senang sekali ini Pak petani-petani kalau sudah waktunya panen ini. Memang yang ditunggu itu hasil di pedesaan itu adalah hasil panennya, baik padi maupun juga jagung. Wah, ini sudah masuk di apa, jalan besarnya ya, jalan protokolnya sobat ya. Ini termasuk desa apa ya ini ya? Desa Sukobendu, mantap sobat. Kita toleh kiri dan kanan, kita nunggu. Alhamdulillah kita sudah jalan. Oke sobat, langsung sudah masuk jalan besarnya atau jalan protokolnya ya sobat. Ini termasuk pasar Sukobendu. Ini juga ada nasi bebek, bebek nasi ya. Itu mantap, lurus Kembang Bau bisa belok kiri atau Tikung juga belok kiri di depan ini sobat ya. Nah ini loh sobat. Di pertigaan ini asik sobat. Ini kantor pos ada di sini sebelah kanan sobat ya, di Sukobendu ini juga. Itu tadi ada juga puskesmas ya. Ini juga ada yayasan BKK, pendidikan anak usia mulai dini ya. Ini tapi termasuk, sudah termasuk Kabupaten Lamongan. Ini juga ada sebelah kiri musola atau disebut oleh orang zaman dulu langgar. Nah ini Dusun Tanggun ya sobatku. Masjid juga, ini lapangan itu anak-anak sedang apa namanya latihan bermain bola ya, sepak bola. Juga ada pom mini sobatku ya. Jadi di sini memang jauh dari apa namanya pom bensin atau Pertamina. Nah di sini orang penduduk sini sudah menyiapkan atau menyediakan pom mini. Jadi gak usah bingung-bingung barangkali sobatku atau pakai motor atau mobil yang kehabisan BBM ya, itu langsung aja ke pom mini yang ada di seputaran
tadi, desa apa ya, ya pokoknya itulah. Mungkin barangkali sobatku yang tahu daerah sini bisa melengkapi sobat ya. Barangkali saya tadi menyampaikan ada salahnya atau kekurangannya, saya mohon maaf. Tadi bisa nanti dibenarkan. Ini menyusuri pedesaan terus ini sobat ya. Ini kita akan mengambil arah ke Mantub, jalan protokol Mantub itu ya, ya. Ini masih menyusuri kawas atau apa namanya, hutan-hutan ini, hutan jati semua ini. Ini ada anak-anak bermain voli. Ini masih ingat masih waktu remaja dulu saya. Saya juga dulu pemain voli anu sobat. Soalnya olahraga sembarang seneng banget. Ya sampai sekarang ini cuma kadang-kadang kita ini kan sudah males ya. Sudah tua. Oke, kita sudah masuk di daerah Desa Sumber Bendo. Bendo ya. Mungkin sobatku, video pada kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan ada peninggalan dengan informasi dan perkembangan di video berikutnya. Ikuti terus dengan channel yang sama, Jalwis. Tapi jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.